Bapak dengarkan cakap ulama. Karena ulama berijtima' mendukung bapak, dan ulama yang kasyaf, yang tembus bata batin, yang melihat dalam alam gaib pun mendukung. Maka ini anugerah besar, tapi juga ujian besar. Saya berharap Allah menolong bapak dalam setiap gerakan. Saya tak bisa, hadis mengatakan tahabu tahabu, kalau ketemu kasih orang hadiah supaya dia ingat dan berkasih sayang. Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk ngasih apa-apa ke bapak. Saya kasih dua biji saja, dua saja. Pertama, minyak wangi ot, ot itu kayu gaharu, simbolnya supaya bapak menebarkan keharuman ke negeri ini. Yang kedua, tasbih ot untuk orang lain, bapak harum semua. Tasbih. Sanitasi kita, improve sanitation kita, itu paling buruk di ASEAN. Baik. Satu. Kedua, akses terhadap safe water, itu kita nomor dua paling rendah dari ASEAN. Ketiga, indeks kelaparan global kita sekarang pada level serius dan turun dari tahun ke tahun. Andai kata kita tinggal di sebuah rumah, lalu kita ini satu keluarga. Satu, kita punya tiga bersaudara, satu dari tiga saudara kita gagal tumbuh. Lalu, sanitasi kita bermasalah, air di rumah kita ini juga tidak aman. Ada seorang bapak, bapak ini bilang seperti ini, Nak, enggak apa-apa kita enggak bangun jalan di rumah kita. Nak, enggak apa-apa kita enggak hutang dulu ke bank atau tetangga kita. Nak, yang penting daging susu di rumah kita penuh. Yang penting kita perbaiki sanitasi kita. Kita siapkan air bersih, kamu sekolah tinggi di tempat yang bagus. Artinya apa yang saya sampaikan gini. Orang boleh mengatakan, bapak kamu itu tegas. Tapi saya sebagai seorang anak akan berkata, saya bangga punya bapak yang tegas. Tapi dia tahu apa yang saya butuhkan di kemudian hari. Oke.